Patutlah saya pun berkenan. Comel sangat ni. Ini siapa? Ini kakak dia. Mak lain ya? Mak lain, bapa lain. Tak tahu pula ada kakak. Langkah bendul lah ni. Macam tu dah nampak gayanya. Tapi nak buat macam mana? Saya pun dah berkenankan adik kan. Maknya pun sama kan? Kalau bolehkan bermenantu ni. Ha, apa orang kata ni Mak Kia? Asalkan pijak lantai. Merah tumitnya. Itu dulu. Sama aja sekarang. Nanti jumpa Saipul. Rindu katanya. Ya? Sekarang ni dah boleh panggil Mak dah. Ya? Mak balik dulu ya. Cepat dapat jodoh ya. Cantik. Cantik kau hati kan? Hati suka. Oish, terkejut Abah. Abah okey ke? Wah. Ingat tengok Abah macam tak happy je. Abah happy. Abah, kalau ada apa-apa, Abah bagi tahu Indah tau. Jangan simpan. Astaghfirullahalazim budak ni. Tahu tak, Saipul tu budak baik. Kerja pun bagus. Abah rasa senang sangat. Kan apa? Manalah tahu bila Abah tak ada esok. Ada orang yang baik macam tu ganti. Abah rasa senang. Abah, janganlah cakap macam tu. Kalau Abah cakap macam tu lagi, lain kali Indah tak mahu kahwin dengan dia. Indah nak jaga Abah sampai bila-bila. Ish, aku cakap mengarut tampak ni. Ya. Ada lah macam tu. Saipul. Nak jumpa dia ke? Jumpa depan tu. Nih. Dah tunang tak apa. Tapi jaga diri lelah. Nah. Okay. Ambil senyum. Yelah. Sekejap saja. Wati. Abang Yah dah buatkan air untuk Abang. Abang pergilah rehat dulu ya. Wati. Wati jangan risau. Jodoh Wati akan sampai juga. Wati satu-satunya anak Mak. Air tu dah siap dah. Pergi hantar kat depan. Kita tunang takkan lama. Setahun je. Tapi itu pun rasa lama dah. Tapi Abang kan dah janji dengan Indah. Abang nak bagi Indah sama belajar dulu, dapat ijazah. Mungkin Indah boleh dapat master lepas tu. Barulah kita bincang pasal kahwin ke apa. Itu yang Abang kena sabar tu. Tapi Abang takut jugalah. Takut kenapa pula? Yelah, bakal isteri Abang ni kan cantik. Comel. Takut orang ambil. Jangan risaulah. Tak siapa pun nak dengan Indah ni. Kenapa pandang Indah macam tu?
kita kan tak kahwin lagi, tak manis. Orang kau dah suka, tak ingat apa dah. Ina nak siap tau sekejap lagi. Lagipun dah petang. Nak tambah air ke? Tak payah kot. Biskut ke? Ya, dah cukup dah. Kenapa, Kak? Tak ada apa. Okay. Abang balik dulu, mak abang dah tunggu kat rumah tu. Okey. Baik-baik eh. Mam. Congratulations. I doakan you bahagia sehingga anak cucu ya. Oh, okay. Thank you. Okay, I nak keluar. Okay, bye. Moga kuih aku asyik goreng kampung. Alright. Okay. Take care, babe. Okay, bye. Bye. Kau manalah kakak aku ni. Sampai sekarang tak sampai lagi. Aku dah lewat ni tau sebenarnya. Tak, aku nak tanya kau. Susah sangat ke nak cari rumah kita? Rumah kita kan dalam taman. Sabarlah. First time kan dia datang sini. Apa pula first time-nya? Tak. Aduh, kau ni pun. Abang aku. Hello? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hang dah betul ke belum? Belum lagi, Abang. Belum lagi. Tunggu Ati ni. Tak tahulah tak sampai lagi ni. Ya Allah, yang habis tunggu kat Wati hang tu buat apa? Hang tahu dia kerja kan? Mesti sibuk. Hang kata hang nak beri naik lagi. Ni orang dah ramai ni. Ha, semua orang dah nak siap ni. Pelamin-pelamin semua dah nak siap. Yelah, nak buat macam mana. Dah janji dengan dia. Dia yang ajak Indah balik sekali dengan dia. So, terpaksalah tunggu. Ya Allah, ya Tuhanku. Ish. Apalah ikut suka hang lah. Tapi hang jangan lambat. Ha. Jangan lupa hal pula. Yelah, nanti apa-apa Indah bagi tahu abang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Astaghfirullahaladzim. Mana kau ni, Kak Tio? Dah pukul berapa ni? Ya Allah. Apa yang aku nak buat ni? Lim. Ya? Nak ikat macam ni ke? Tapi bagi sebaris dengan aturan lah. Macam ni lah. Bagi sebaris yang nampak tu. Mana macam tu okey lah tu. Okey. Ya, nanti saya datang. Cantik macam tuan dia juga. Amboi. Astaghfirullahaladzim. Dah pukul berapa ni? Takkanlah tak sampai lagi. Ya Allah. Nanti apa bising susah betul lah. Ya Allah, kan aku dah cakap dekat kau masuk kiri belah sini tadi. Kau pergi masuk kanan ni. Kenapa? Hello. Hang kat mana? Ni aku Yazid lah ni, dia pergi salah jalan tadi. Aku tak tahu, aku dah cakap dengan dia. Aku dah lama, aku tahulah jalan KL ni. Kau tak payahlah nak mama marah dia. Hang dah berapa kali kot datang sini, takkan tak ingat jalan lagi kot? Sorry, nanti aku sampai. Hang tunggu dekat dah. Dalam 3 minit. 3 minit ke tak? 3 minit. Ayo, sabar. Bye. Kau tengok dia dah tunggu, dia marah-marah aku dah. Aku pun nak kahwin. Patah sayap ku patah. Patah sayapku patah. Nanti potong letak kat situ ya. Saya nak pergi tengok kerja kat depan pula. Kejap lagi sampailah tu. Janganlah risau. Rapatkan sikit ya. Abang. Mana dia bang? Tak sampai-sampai lagi betul lah bohong kita.
Dah. Dia kata dia tunggu Wati. Abang, apa jangan nak salah-salahkan Wati. Tak. Kan Wati nak tumpangkan dia. Banyak sangat ke kereta Wati nak tumpang? Ke dia sengaja tak nak balik awal? Memang dia. Dia apa ya? Abang. Abang sendiri tahu kan? Manalah abang tahu. Tengoklah keadaan macam ni. Dahlah, abang. Kita doakan yang baik-baik saja, ya? Yalah. Tak tahulah pula dia ada orang lain ke? Atau dia saja nak malukan aku? Abang, tolong doalah supaya tak ada apa yang terjadi, ya? Tak tarik daripada tepi tu. Ha, tu yang tu bagi dia tegang sikit. Ha. Dek, yang ni bagi dia biar dia banyak sikit nampak yang bawah dia besar kan. Itu. Minggu depan kan? Ha, itu tak masuk lagi pelajar-pelajar hang. Ramainya mak. Kata nak buat sederhana je. Eh, mana boleh buat sederhana pun. Orang kampung ni kenal mak, kenal dengan arwah ayah hang tu. Yang hang ni pula pensyarah. Ha? Ni, menantu mak. Mengaji tinggi. Cantik pula orangnya. Ish. Nak buat sederhana pula. Orang kata apa? Wedding of the year dalam kampung ni. Ha, tu. Yang penting akadnya besok, mak. Eh, apa susahnya? Ha? Aku terima nikahnya siapa namanya tu? Indah Halina. Indah Halina binti Halim dengan mas kahwinnya, eh, tak susah pun. Ha? Ni, si Indahnya dah balik ke belum? Dah kot. Mak ni bukan apa. Ha? Tak sabar nak tengok dia pakai baju pengantin. Sedondon sangat. Kalau layak. Tunjukkanlah jalan kebenaran kepada kakakku Zawati dan juga kawan dia Yazid supaya dia sampai ke rumah aku dengan cepat dan mudahnya. Ya Allah, Tuhanku, tolonglah. Aku takutlah. Ya, aku pusing nanti. Aku tak nak malukan ni. Ya Allah, tolonglah. Ya Allah, tolonglah. Ah, kena main. Merah hati. Eh, ha. Bila kau baca tadi? Semalam. Walaupun aku dah minum, aku tetap berfikir juga. Aku ni, ya Allah. Sabarlah, cik dah sampai. Ya, tengah sabarlah ni. Kau tahu tak aku ya Allah, tak tahulah nak cakap apa dah sekarang ni. Sabar. Ya, sorry. Kak, kenapa lambat? Sorry. Apa dah bising tau? Hai. Sabar, Asmi. Abi tu? Tak ada jalan dekat depan tu. Ya, boleh tak? Tok hang buat macam tak pernah datang sini. Faham tak begitu? Sana ada kenduri. Sentaplah tu. Sentaplah takut apa bising ke apa semua. Macam mana? Yazid, cepatlah sikit. Nak tunggu apa jemputan perkahwinan ke? Cepat sikit. Sialah, semut. Alah, ni memang macam tu. Cepatlah. Pelabih dah siap dekat oi. Ha, pengantin ha tak nampak bayang lagi. Hari suruh pula hati saya dekat oi. Ha, jawab ni naik pelamin sekali lagi dah saya ni. Ya.
Hai, terangin juga kau koma. Eh, ada pula tak teringinnya. Dah lama dah menjanda. Ha, ingat itu hari nak teringinkan dengan Abang Alim. Dah beriah pula sambar. Melepehlah saya. Nak ke Pak Alim dengan koma tu? Eh, digoda nak aja. Tak digoda, tak dapat dah. Mampu aku dengar meriah mampu. Akak ada bunga dekat? Haa, abang kat sini. Haa, silau sikit. Oh, terbang dia. Dia jangan terbang. Hey. Bunga terbang, jangan orang terbang. Jangan orang terbang. Haa, dah. Haa, buat panas ya, buat penuh. Hello, Assalamualaikum, Abah. Waalaikumsalam. Dah? Hang sampai mana dah ni? Awak lambat sangat. Dekat tu ni. Tu Jalan Duta. Ha-ha. Tak apa-tak apa. Dalam pukul 8 macam tu sampai kot. Ya Allah, pukul 8 malam. Cepat sikitlah. Orang duduk tanya dah pasal hang ni. Ya, tahu. Ha, jumpa nanti, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Budak ni malam pula pukul 8. Orang dah duduk tanya dah pasal dia. Eh. Eh. Sekejap, ha? Berhenti. Stop. Loh. Apa sah? Ni. Semalam kan aku bagi kau duit pergi servis kereta. Apa kau buat? Kau buat pergi berjudi lagi eh? Kau ni, eh aku tak fahamlah kau ni kenapa. Kau faham tak adik aku nak kahwin dengan apa ni semua? Kenapa kau buat macam ni ah? Ha? Otak kau fikir kat mana ah? Ha? La ilaha illallah. Kak, kenapa tak servis semalam? Kenapa cakap aku dah bagi duit kat dia? Faham tak sekarang ni Aziz ni pun? Aku bukan apa, aku takut Abah bising. Faham yeah. Tak? Faham. Tapi sekarang ni benda nak jadi sekejap. Sabar, sabar. Benda ni okey. Kau ingat aku sengaja nak aniaya hang? Hang dah lambat. Kereta rosak, tak servis malam. Tolonglah cek semua-semua ni. Semua dugaan. Okey, kau fikir macam ni. Kau fikir semua dugaan ni yang tengah jadi ni sebab kau tengah nak pergi kat jodoh kau. Kau dah nak kahwin. Nanti kau bahagia dengan dia sampai bila-bila. Mana tahu tu hikmah dia. Entahlah, Su. Hai. Orang dah ramai. Ya. Alif. Sini lah. Jawa. Cepatlah sikit. Ni, Balim. Indah ni mana ni tak sampai-sampai lagi. Pun tak tahulah suruh dia kata kat aku malam. Malam? Ni, orang dah ramai sibuk. Malam baru nak sampai.
aku nak buat macam mana? Ni Abah Alim, jangan sampai tak jadi dah. Hanya kerana pengantin perempuan tak ada. Tak simpanglah, Su. Dia balik, Su. Hang jangan bagi sarut ni. Ni kepala otak aku dah sakit ni, tahu tak? Itulah. Pasal apa tak suruh balik awal-awal? Kan dah 2 hari dia tak ada kelas. Hang tak tahu kan panggil Indah macam mana? Degil dia tu kadang-kadang ke main tau. Masa Su nak kahwin dulu, Abang ingat tak? Ni seminggu sibuk buat kerja kat rumah. Arwah mak langsung mana ada pergi keluar. Yang tu lain lah. Lain pula. Lain masa bang. Nak hidup pengantin perempuan juga kan? Aku dah tak tahu nak kata apa dah. Hang janganlah bagi sabuk lagi kepala otak aku, boleh tak, Su? Ha? Ambil buat kerja. Aku dah tak tahu dah macam mana nak. Dah ambil buat kerja. Banyak lagi ke? Buat. Ha. Tak tahulah, tanya dia. Kejap lagi baliklah tu. Kak, aku ingat aku nak pergi sembahyang dulu lah. Aku tak sempat lagi tadi nak sembahyang kan? Ni handbag tak usah bawa lah. Nak bawa apa? Tak adalah. Bawa ni je, bawa ke sembahyang. Ni aku bawa kan. Nanti jumpalah kat mana? Kat tengah. Kat tempat makan tu. Ah. Okey. Kejap lah tau. Selamatkanlah perjalananku ini. Kau bagilah semua berjalan dengan lancar dan selamat, ya Allah. Aku pohon padamu, ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Kak, saya nak minta maaf dengan Kak sekarang ni sebab saya lupa bawa beg saya. Beg saya dalam kereta. Saya memang nak bayar tapi... Tak apalah, adik. Adik pergi kereta dulu. Pokoklah adiklah jalan kat depan ni sekarang. Adik rasa adik nak bayar, ada duit kan? Bayarlah. Janganlah macam tu, Kak. Saya memang nak bayar. Saya memang nak bayar tapi masalah ni saya tertinggal duit dalam kereta. Akak pun betul-betul ya, Abang ni? Kalau ada duit kan, kalau teringat ke, nak lalu ke apa, bayar, nak bayar. Masa tu bayarlah. Akak janganlah pilih saya. Saya memang betul-betul nak bayar. Ambil lagi, ambil. Tak perlu dulu. Nak ambil. Terima kasih, Kak. Yelah.
Abang Alim. Hmm. Macam ini jelah. Biar laki Abang balik dulu ya. Ini dah nak masuk isyak dah. Tak sampai-sampai lagi. Pada kionnya dah bau hangit dah. Orang nak dekat pun takut. Ya Allah, takkanlah hang tak boleh tunggu Ustaz. Aku telefon banyak kali dah tapi tak ada orang jawab. Tunggulah Ustaz. Tak apalah. Apa-apa pun sekarang, Abang Halim bagi tahu kat budak-budak ni ambil kiah kat rumah. Betul ke? Syolah. Ha, ni kalau kak kiah tahu tadi, kiah pergi rumah nak dulu tadi ha, siapkan anak dia. Aku pun tak sangka kiah oi nak jadi lambat macam ni. Lah. Ni Mak Kiah. Ya. Kalau nak balik dulu, baliklah. Badan tu dah berbau. Itulah Mak Kiah cakap tadi. Dah naik hancing dah badan Mak Kiah ni. Itu. Ayolah Mak Kiah balik dulu ya. Nah, Balim, Kiah balik dulu ya. Yalah. Nanti apa-apa aku suruh dia orang bagi tahu engkau. Ayolah. Ya? Ayolah. Kau tunggu kat rumahlah. Ayolah. Abang telefonlah dia. Abang dah telefon banyak kali dah ya. Tak ada orang jawab. Mesin saja yang jawab. Cubalah lagi sekali. Yalah. Astaghfirullahalazim. Takkan diorang tinggal aku pula kot. Kena makan tak ada sini, tak ada. Mana diorang pergi ni? Apa ni? Kereta rusak lah kereta tinggal. Mesti Yasib punya kerja ni. Apa itu aku? Wati. Ayah. Wati nak minta maaf, Ayah. Pasal apa ni? Indah mana? Indah, tadi Wati nak... Cuba cakap dekat Ayah apa dah jadi. Wati tak tahu macam mana nak cakap dengan Ayah. Ya Allah. Ayah. Indah mana, Indah? Indah tak ada dengan Wati. Ya Allah, Wati. Cuba beritahu dekat Ayah apa yang dah jadi. Indah mana? Ayah, janganlah cakap dengan Wati macam tu. Mak. Wati? Mak. Kenapa ni? Kenapa? Ni Indah mana? Tadi kita orang berhenti ke R&R nak solat. Lepas tu Indah tiba-tiba tak ada. Yazid cakap dia nampak Indah pergi dengan lelaki lain. Ha? Pergi dengan lelaki lain? Ya Allah, Indah. Awaklah hamba macam ni. Abang, kan Ya dah cakap dah. Dia memang tak nak. Dia memang nak malukan kita. Habis apa kita nak buat sekarang, Mak? Ayah. Abang, tu laut-laut tu macam mana pelamin tu siapa nak duduk, Abang? Saya dah tak tahulah, Ya. Saya dah tak tahu nak fikir. Nak cakap pun saya dah tak tahu dah. Ya Allah. Indah. Abang, jangan macam ni malu dekat jinjiran. Apa? Nanti kita fikirlah, Bang. Dah lah tu. Jangan macam ni. Malu nak aku. Nah,
Sorry. Ya, macam mana ni? Abang dah tak tahu nak fikir dah. Tolonglah. Apa kita nak buat ni? Nak fikir macam mana lagi? Takkan abang tak boleh fikir langsung, bang? Ya Allah, saya dah tak tahu nak buat apa dah ni, bang? Nak fikir macam mana kalau ada orang ganti kahwin tempat tu? Tak apa ni sebab benda ni tak boleh ganti-ganti. Abang ni pun. Mak. Mak takkanlah Wati... Mak. Mak takkanlah Wati... Ayah. Wati daripada kecil nak kena... Benda ni tak masuk akal, Ayah. Takkanlah Wati nak kena buat semua ni, Ayah. Takkan Wati nak kahwin dengan... Mak! Ya, Abang Ipoy dia. Apa ni? Ha? Abang Ipoy, Pak Alim panggil. Dia suruh jumpa dia sekarang. Ada apa, Mat? Tak tahulah, tapi dia nak cepat. Ha, yalah, hang balik dulu. Sekejap lagi Abang datang. Ha, dia. Cepat, Abang Ipoy. Ha. Ipoy? Ni, kenapa? Ha? Hang tak telefon Indah ke? Tak ada pula, Mat. Takut kacau dia. Kenapa, ya? Aksiden kot. Mat, janganlah fikir yang bukan-bukan. Sekejap, Ipoy ambil kunci kereta sekejap. Cepat, Ipoh. Kenapa pula dah ni? Zain, handphone Mama tak ada. Sure, Ma? Sure, tak ada ni. Tak jumpa. Mana ni? Cuba Mama cek betul-betul dalam handbag tu. Mama kata tak ada, tak ada lah. Berhentilah kejap. Pergi tengok kat belakang. Sekejap. Zain tengok kat belakang. Sure ke tak ada dalam handbag tu? Tak ada. Zain, Mama teringat. Mama charge phone lah. So, kat mana? Kat surau. Tadi Mama solat kan Mama charge. Bateri flat. Tapi tu phone tu tinggal kat surau lah. Ha, dalam surau lah. Are you sure, Ma? 100% sure. Okay lah, Zain try call. Ha. Hello. Siapa cakap ni? Eh, awak curi phone ni eh? Eh, baik awak pulangkan balik sebelum saya buat report polis eh. Cik, saya ni bukan pencuri tau. Telefon ni memang ada kat tepi ni. Saya memang ada dalam surau ni. Saya tak tahu telefon siapa, memang ada kat sebelah saya sekarang ni. Macam ni. Kalau betul lah telefon ni telefon cik, apa kata cik datang sekarang sebab saya masih ada lagi kat R&R Tapah ni. Okey? Okey. Sekarang ni macam mana saya nak jumpa awak ni? Esok mana boleh, Saiful. Esok dah nak kenduri. Tolong Abah, Saiful. Betul tu, Saiful. Tolonglah. Tolong jangan malukan kami. Ya? Tolonglah. Masalahnya saya sayang kat dia, Abah. Masalahnya juga. Dia dah ada orang lain, Saiful. Apa saja yang tak tahu. Abah tak perasan. Lagipun dia tak pernah bagi tahu apa pun kat Abah.
Tapi takkan dia sanggup buat macam tu, Bah? Apa pun tak sangka, Saiful. Dia sanggup buat macam tu. Tolonglah, Bah, Saiful. Terimalah Wati. Dia budak baik. Dia sanggup berkorban. Tak apalah, Bang. Kalau orang dah tak nak, takkan kita nak paksa pula, kan? Bukan macam tu, Mak. Hati saya. Ya Allah, Epoi. Kenapa boleh jadi macam ni, Epoi? Ha? Kenapa dia boleh lari ikut jantan lain? Mana Mak nak letak muka ni? Ya Allah, Mak dah beli macam-macam barang tu. Dah berapa banyak duit habis, Epoi? Kenapa dah, ya Allah? Ni, kalau macam ni kan, Mak kena kahwinkan juga engkau dengan kakak dia tu, ha? Si Wati tu. Mana Mak nak letak muka, Epoi? Duit dah banyak habis, Epoi. Malu Mak dekat orang kampung, tahu tak? Excuse me. Patah.